Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gelana Mas. Di video kali ini kita akan mengadakan mabar ya, spesial tahun baru 2021. Dan di sini sudah hadir ada 10 bus lengkap beserta strobonya ya. Ya maklum, ini malam-malam jadi enaknya pakai strobo, teman-teman. Dan untuk info mabarnya ini saya taruh di Discord ya. Untuk teman-teman yang mau join silakan. Nggak ada larangan sama sekali ya, silahkan join teman-teman kalau mau ikutan. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung follow Instagram saya dan DM di @galan.damas. Di situ kalian bisa tanya-tanya ya, nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab ya. Dan di sini kita berangkat dari Pelabuhan Merak, nanti akan menuju ke Bandar Lampung ya. Cukup dekat sih, tapi ini mungkin bakal seru soalnya malam-malam gini. Dan ini busnya banyak sekali strobo ya. Untuk livernya ini bebas ya, saya nggak syaratkan untuk livernya khusus, ini enggak. Dan ini busnya juga bebas, ada yang pakai bus HD, bus XHD, wah macam-macam sekali ya. Dan di sini kita absen dulu dari yang paling sini, ini ada driver Mercy ya. Ini busnya pakai maju lancar SHD Sri Kandi ya. Dan dilanjutkan di sini ada Davi Swastus ya. Ini busnya pakai apa ini? Auro Banter. Ini pakai bus SHD ya. Oh, Andorra ya. Dan di sini ada Saputra KS, teman-teman. Ini pakai STJ ya, STJ ya. Oke. STJ Holken. Nah, dan ini ada Fikri Sahab Channel. Ini pakai Putra Luragung Sakti dan ini busnya pakai SHD Sri Kandi ya. Dan di sampingnya sini ada bus saya sendiri. Ini pakai bus Pandawa 87 XHD ya, teman-teman. Untuk livernya saya agak lupa sih ini kreditnya dari mana. Nanti untuk kredit sama link downloadnya akan saya taruh di deskripsi saja lah ya. Dan ini ada Zaki, ini pakai bus SHD Sri Kandi NPM ya. Ini ada aksesoris tameng-tameng seperti ini. Ini apa nggak sulit ya malam-malam gini pakai tameng ya? Ya nggak apa lah ya. Dan ada Mas Dava 22 RB. Ini ada, wow, stikernya banyak sekali ya. Ini ada emoticon, ada Among Us. Oke, mantap sekali ya. Pakai Sinar Jaya HD. Dan ada apa ini? Wih, jogetnya mantap sekali ya. SSR Indo ya. Ini pakai STJ di Orange. Oke, mantap sekali ya. Dan ada yang pakai livery Happy New Year 2021. Ini apa ini? Oke, nggak ada namanya, pokoknya bus XZ ya, Alpha Pangstu. Dan yang terakhir sini ada yang pakai Pandawa 87, ini namanya Tepos. Dan ada rombongan Gelang Emas, mantep ya. Terima kasih yang buat livery ini. Ini bagus ini. Oke, dan di sini kita berangkatnya dari sini ya, Pelabuhan Merak sini. Kita nanti akan menuju ke Bandar Lampung, nanti lewat Tol Trans Sumatera ya. Oke. Dan di sini suasananya malam-malam gini, ini nggak ada hujan, ada banyak sekali bintang-bintang. Dan ini suasana malam itu sangat sejuk, teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Dan mungkin kita langsung saja berangkat dari sini ya. Oke, teman-teman, dan di sini kita sudah mulai berangkat ya. Ini mau masuk kapal, didahului oleh driver Mercy ya. Dan di sana ada Davi Swastus, ini pakai bus SHD. Nah, mantap ya. Ada Saputra KS, ini busnya pakai SHD STC ya, Fikri Sahab Channel. Ada juga ini username Zaki dan Mas Dava 22 RBE. Awas-awas jangan tabrak saya, wi. Dan Alpha Pangstu. Dan ada lagi Tepos ya. Oke, mantap sekali ya. Oke, yuk masuk kapal, teman-temannya. Dan di sana ada SSR Indo, ini aman nggak ya ini jaringannya? Oke, kita tunggu aja. Mungkin nanti akan bakal berlanjut. Dan tadi kita baru saja nyebrang pakai kapal ya. Dan di sini kita sudah sampai di Bakaweni. Kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke tol ya, Tol Trans Sumatera. Oke, yuk. Oke, teman-teman, dan di sini kita masuk di Tol Trans Sumatera ya. Ini Tol Bakaweni. Dan di sini kayaknya lengkap ya. Tadi ada yang satu itu masalah jaringan dan kayaknya nggak bisa kembali sih. Oke, nggak apa. Dan usahakan kalau teman-teman mau mabar tuh jaringannya di apa namanya ya, diusahakan bagus ya, biar nggak ada kendala pas lagi masuk ke map. Oke, di sini kita langsung Oke, di sini kita langsung saja ngeblong di Tol Bakaweni ini biar cepat sampai tujuan ya. Yo, langsung di overtake oleh Mas Dava 22 RB ya.
Awas, awas. Woi, itu pintunya nggak apa kebuka, woi. Oh, oke, okay. Mantap ya. Oke, suasana ngeblong di tol malam-malam gini kan enak ya, teman-teman. Oke, mantap sekali. Yang belakang kayaknya aman ya. Oke. Oh ya, dan buat teman-teman yang minta nomor WhatsApp saya, itu maaf ya, belum bisa saya jawab. Soalnya nanti kalau saya jawab malah kesebar ya. Nanti malah WhatsApp saya yang kena spam. Dan karena di WhatsApp saya itu banyak sekali data-data sekolah ya, jadi kalau kena spam nanti, wah malah bahaya nanti. Untuk teman-teman yang mau ikutan mabar bisa langsung join di Discord ya. Nanti akan saya taruh info mabarnya kadang-kadang juga di situ. Soalnya kalau di Discord itu apa namanya? Lebih banyak info mabarnya ya. Soalnya saya lebih sering mengadakan mabar itu lewat Discord itu ya. Yo, langsung di overtake dua bus sekaligus ya, Zaki sama Tepos. Langsung overtake saya dan Davi Swoscus. Langsung dipepet. Dan didahului oleh Alpha Pangestu. Lah. Oke teman-teman, kita masuk di map Tarahan ya. Tadi saya ada kendala, soalnya pas mau apa namanya keluar tol itu bus saya malah kena pelang tol teman-teman, jadi nyangkut ya dan nggak bisa ada cara lain kecuali derek ya. Jadi ya terpaksa nunggu. Oke, di sini kita langsung saja di map Tarahan ini kita nggak berhenti di pam ya. Biar lebih cepat sampai ke Bandar Lampung, teman. Untuk jaringan saya ini aman ya, nggak ada kendala. Nggak seperti biasanya yang ngelek-ngelek seperti itu ya. Oh ya, untuk rencananya ini kedepannya ini saya mau bikin konten ETS 2. Kira-kira teman-teman itu setuju atau enggak? Biasanya kalau saya bikin ETS 2 itu apa namanya reaksinya atau feedbacknya itu kurang bagus teman-teman. Entah kenapa ya? Atau mungkin kurang setuju. Padahal kemarin sudah saya berikan voting itu banyak sekali yang setuju ya. Yo mas, di depan sini ada Davi Swastus dan driver Mercy ya. Untuk teman-teman ada yang di depan, ada Fikri Sahab Channel sama Alpha Pangestu ya. Oke, dari sini kita lurus. Yuk, mas, mas, ada siapa ini yang mau nyalip ini? Oke, user Tepos langsung gas ya. Wes, waduh, wah, nyalipnya nggak bener ini. Oke, nggak apa, langsung gas. Malah dia yang kena ya. Yo, jadi kalau teman-teman mau overtake atau mau nyalip itu harus hati-hati ya.
lihat spion dulu, lihat situasi dan kondisi biar nyalipnya itu aman dan nggak crash seperti tadi ya. Oke, ini suasananya tetap cerah ya, nggak ada hujan atau mendung yang mengganggu. Ini sudah saya setting biar nggak hujan, jadi lebih enak dipandang ya. Nanti kalau malam-malam hujan kan ya nggak enak lah ya. Oke, yuk langsung gas. Habis ini kita mau masuk di Mabandar Lampung ya teman-teman. Ini mabarnya memang agak singkat ya, rutenya memang pendek. Oke, di sini kita sudah masuk di Bandar Lampung. Nah, di sini ya, ini kita sudah masuk di map Bandar Lampung. Ini ikonnya Bandar Lampung City. Nah, ini kayaknya hampir sama seperti di nyatanya ya, hampir sama seperti di kehidupan nyata maksudnya. Oke teman-teman, dan kita sudah sampai dengan keadaan selamat ya di terminal Bandar Lampung sini. Ini busnya tinggal 9 kalau nggak salah. Wih, 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 wah, wah, ini mesti ini kebiasaan ini. Ini busnya tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Dan ini strobonya mantap sekali ya. Ini pada bawah strobo semua, ini bagus sekali ini ya. Dan ini mabarnya memang saya khususkan untuk bus-bus itu bawa turbo. Tadi kayaknya ada yang nggak bawa turbo satu ya. Oke, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita ketemu lagi di video-video mabar berikutnya. Oke, sekian terima kasih dari saya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.